Ratusan petani penggarap PG Raja Wali 2 Manyingsal Kecamatan Cipunagara, Kabupaten Subang, mengepung kantor ATR BPN Subang, Selasa, 24 September 2024. Ratusan petani tersebut menuntut mencabut HGU PG Raja Wali 2 dicabut oleh pihak BPN Subang. Petani mengeluh, sebagai petani penggarap, mereka justru dilarang menggarap lahan yang luasnya 5.000 hektare. Selama ini petani juga mengaku sering mendapatkan intimidasi dari orang-orang tertentu yang diduga preman dan oknum aparat suruhan PG Raja Wali 2. Sukim, salah seorang petani, mengaku diintimidasi dan tempat tinggalnya dihancurkan oleh oknum pihak PG Raja Wali 2. Isaung-saung tempat tinggal petani dihancurkan oleh pihak PG Raja Wali 2. Pengen nanam juga tidak boleh. Ucap Sakim dalam orasinya di depan gedung BPN Subang. Tak hanya itu, petani lainnya juga mengalami nasib sama. Bahkan ada yang 3 kali mendirikan saung, 3 kali dibakar, bahkan tanaman singkong yang ditanamnya dipangkas habis. Ada petani lainnya 3 kali mendirikan saung dan menanam singkong semuanya ludes dihancurkan oleh oknum PG Raja Wali 2 yang diduga menyerahkan preman, katanya, demo yang dimulai pukul 9 WIB hingga pukul 11 WIB, belum ada satupun aparatur ATR BPN Subang yang menemui para pendemo. Berdasarkan informasi pihak Satpam BPN, staf dan kepala BPN sedang tidak ada di tempat karena ke Kanwil BPN Provinsi Jabar di Bandung, sekalipun belum ada pihak BPN yang menemui pendemo. Ratusan petani Desa Manyingsal tetap bertahan di depan gedung BPN. Meski diguyur hujan deras, para pendemo tetap bertahan di depan gedung BPN Subang untuk menuntut pihak BPN cabut HGU PG Raja Wali 2. Para petani berjanji akan datang dengan massa 10 kali lebih besar jika pihak BPN Subang tidak mau menemui petani yang saat ini berdemo di depan gedung BPN tuntut cabut HGU PG Raja Wali. Tangkap preman dan oknum aparat yang selalu mengintimidasi petani. Semua, khususnya yang di backup oleh oknum-oknum aparat, betul. Kalau mereka PG Raja Wali punya haknya, kami punya data semua Pak, maka kepengenan saya cuma ingin tanya kepada oknum-oknum ATR dan PG Raja Wali, ini negaranya negara apa? Ketika negara berajaskan Pancasila dan dasarnya adalah negara hukum, mari kita taat kepada hukum Pak. Kami orang kecil Pak. Lupa like, subscribe, dan share ya!